percobaan dari luar kotak penalti. Tidak berjaya dibaca oleh Yazid. Itu pada saya merupakan kelekaan Yazid ya. Bola yang agak laju tetapi tidak begitu laju. Cuba Yazid yang tidak berjaya membaca. Savindran dengan tiba-tiba. Ya, satu teknik yang cukup baik. Tendangan leret hanya mencecah rumput saja. Dan sudah tentu ini menyukarkan